Ramai Benar. kita Ya. student, ramai banyak student kita masuk lah. InsyaAllah ha, student. Nama student kita, nama-nama student nampaknya. Okey, okey, bagus, bagus. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Abidah. Cik Tor, Cik Tolhah Zabri. Dia penceramah jemputan yang juga merupakan alumni kita sendiri, okey, untuk program Data Communication and Networking CS245 eh, Tor. Ya, CS245 Network. Okey. Dr. Abidah, okey, koordinator ICAN, UiTM Chengkang Perlis. Dr. Nofiza, nampak ada sini, Ketua Khusus Sains Komputer, dan kemudian saya nampak juga ada Khairul Azlan, Ketua Khusus untuk Program Matematik, dan juga semua yang saya hormati sekalian lah. So pertama sekali Alhamdulillah dengan kurnianya kita semua dapat bersama-sama dalam program Alumni Talk Webinar Series UiTM Chengkang Perlis. Jadi rasanya hari ini agak istimewa sebab program kali ini bukannya diadakan secara face to face ataupun secara fizikal, tapi diadakan secara atas talian, iaitu satu norma barulah untuk kita pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi untuk saya program ini adalah amat pentinglah kerana ia dapat mewujud hubungan istimewa ke antara alumni kita yang telah memantapkan diri di dunia luar yang jauh lebih besar. Yang itu justru saya percaya bahawa ini adalah platform yang amat tepatlah untuk alumni kita untuk kembali berkongsi dan menambah bakti kepada UiTM Chengkang Perlis. Justru saya ingin mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih sekali lagi lah kepada Encik Tor, kena panggil Encik, Encik Tolha. Menerima jemputan pihak UiTM Chengkang Perlis melalui ICAN. So saya percaya Encik Tolha pasti berasa bangga kerana di sinilah beliau menimba ilmu, mematangkan pengalaman untuk menjadi sesuatu yang amat bernilai kepada dunia ini. Umpama pepatah Melayu, tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat bermain. Betul tak? Oh iya. Saya percaya pengalaman Encik Tolhah amat berhargalah untuk dikongsikan bersama kita pada hari ini. Okey, warga UiTM Chengkang Perlis. Sini hari ini saya nampak kita ada ramai pelajar-pelajar daripada Fakulti Sains Komputer juga Matematik dan juga dengan para pencerah kita sendiri. Justru terima kasih sekali lagi Encik Tor. Okey, itu saja. InsyaAllah. Okey, terima kasih PM Dr. Syukur. So saya okey, sebelum kita menurut saya paskan session ni kepada Tor, sedikitlah brief introduction daripada saya. So Tor ni saya rasa ramai pensyarah mengenali beliau dan pelajar-pelajar pun mengenali beliau sebab beliau merupakan presiden BITS sebelum ni. Jadi saya rasa eloklah kita dengar Tor sendiri untuk memperkenalkan diri dia. Mungkin dia ada catatan pengalaman yang dia nak share. Jadi Tor, saya serahkan kepada Tor untuk bercerita sikit tentang diri Tor dan seterusnya meneruskanlah session pembentangan. Dipersilakan Tor. Okay, terima kasih Dr. Abidah. Terima kasih juga Dr. Syukur atas pengenalan yang tadi. Okay, ni saya start buat present eh? Kenalkan diri dulu. Ah, boleh tunjuk, boleh tunjuk kalau nak tu. Ada. Okey. Okey, jadi Assalamualaikum. Okey, bagi yang belum mengenali saya, nama Muhammad Tolha bin Zabri. Saya diploma di UiTM Perlis dan juga degree pun kat UiTM Perlis, diploma in computer science, degree dalam network and data communication. So during diploma tu saya tak berapa fokus dengan studies sangat sebab saya nak ambil untuk panggil tanggungjawab lah. So saya follow JPK. So habis je jawatan saya sebagai JPK, saya terus HPP panggil untuk sebagai MPP. Jadi saya pun terima tanggungjawab tu. Jadi pegang jawatan MPP selama setahun. Dan sepanjang saya diploma, Alhamdulillah, walaupun pegang jawatan JPK dan juga MPP, saya jaga juga akademik, which is
setiap semester saya dapat dean list dan anugerahkan sebagai Vice Chancellor Award. Then waktu graduation untuk diploma, alhamdulillah, terima kasih juga kat UiTM Perlis, saya dapat award sebagai Best Student Award during diploma graduation. Then saya degree kat UiTM Perlis, saya ambil lagi jawatan waktu degree tu sebagai Majlis Sekretariat MPP. Mereka suruh bertanding untuk MPP tapi saya time tu dah jadi Presiden BID, so memang saya tolak sebab masa kita berat sangat lah Presiden dengan MPP kan. Lepas tu alhamdulillah juga waktu degree saya dapat maintain untuk dean list every sem dan dapat Vice Chancellor Award. Untuk graduation tak graduate lagi sebab COVID, so so saya sambung kerja kat sini. So sekarang saya kerja di SIS Army sebagai security engineer ataupun penetration tester lah. Saya sebut sedikit waktu saya masuk kat sini, saya nampak student ramai lah student UiTM sebab Sis Army ada tanya kan siapa yang kita, siapa yang nak recruit. So saya ada bagi beberapa nama. Then bila masuk saya tengok ada student ni daripada Uni KL, dia punya basic dia strong. So diorang staff-staff lain pun nampak macam very good lah student ni. So diorang student ni baru intern baru beberapa minggu, diorang dah cakap okay confirm lah kita boleh serap dia ni terus. So ada yang student daripada UiTM, bukan UiTM kita, ada UiTM lain. Dia macam not so strong, dia punya basic. So dia tanya lah, macam mana intern kali ni? Dia cakap, oh intern kali ni so-so lah. Dia orang tak ada solid ataupun tak ada macam nak tunjuk intention yang dia orang nak continue dalam kerja tu. So jadi saya jadi macam tak syok lah sebab UiTM kan, saya daripada UiTM. Tapi Uni KL dengan Poly dia banyak dia orang serap. Dan juga UMP sebab diorang macam well prepared lah. Lagi-lagi Uni KL dia ada banyak competition kat sana. Jadi sebab tu saya contact Dr. Abidah untuk tujuan saya buat sharing ni sebab nak influence lah, nak hasut korang lah cik. Nak influence supaya student lebih untuk study more on security. So siapa yang minat bidang lain pun boleh je nak dengar. Okay, macam saya buat ni sharing session sekali lah. Jadi tu je lah kot. Doktor, okey ke? Oh, saya nak continue ke? Doktor? Doktor mute ni. Tak boleh teruskan je tu. Oh, okey. So okay, yang ni saya tulis, I do something that your future self will thank you for. Ni apa yang saya pegang pada dulu lagi. So kita memang tak nak travel, kita macam tak nak berharap ada future orang kita yang future datang untuk beritahu kita sebab macam ni. Tapi kita boleh buat something untuk prepare diri kita. So future kita tu akan macam thank you lah doh. Sebelum ni kau study macam ni. So hari ni, okay, done for introduction. So content yang saya akan bawa hari ni which is what is penetration testing. So macam tak semua tahu. Oh, sebelum tu kalau ada student ke staff ke mana-mana nak interrupt saya waktu saya present, interrupt je. Nak tanya soalan ke terus sebab takut bila kita dah masuk ke slide lain nanti kau lupa pula nak tanya soalan apa kan. So boleh je interrupt terus. Okay. So okay, hari ni so next kenapa pilih penetration testing sebagai career kita untuk future? Then macam mana nak jadi, walaupun kita zero knowledge, walaupun kita tak tahu apa-apa, macam mana kita nak jadi, nak pandai, nak tahu benda-benda macam ni. Then saya akan buat live demo lah pasal vulnerability yang saya akan tunjuk. Tapi sebelum tu saya nak tekan kat sini lah, benda ni saya share sebab benda ni sebagai awareness. Sebab kita penetration tester ni, kita ada sign agreement, kita ialah white hat lah. So takkan buat benda untuk kepentingan diri sini. So saya harap sekali student mana-mana yang ada dalam ni, bila dah rapat nanti sekejap lagi, jangan pula korang attack ataupun korang buat deface ke apa nanti. So saya beritahu siap-siap lah awal-awal session ni. Okay, awal-awal session ni dia mungkin akan slow sikit sebab dia just explanation. Then later on kita akan go to demo. So apa tu penetration testing? Penetration testing ni ataupun kita panggil pen test ataupun ATK hacking
which is kita ni ada hak ataupun di authorize untuk simulate kan cyber attack dekat computer system ni. Contohnya company yang excuse me, Tor. Ya, ya. Boleh tak sebelum masuk sini you cerita sikit cyber hero? Oh, okay. Boleh kaitkan pergi ke penetration testing? Okay, thank you. Sebab topik kita kan cyber hero. Oh, okay. Kita try cyber hero sebelum masuk ke sini. Okay, yeah, thank you. Okay, cyber hero from what we understand, kita ni, kita ada knowledge on hacking. So, kita nak gunakan knowledge kita ni untuk kita protect the system. Kita which is white hat lah. So, that's why untuk kita move on to the next step, untuk jadi cyber hero, gunakan knowledge kita untuk tolong securekan sistem lain, kita move on to pen tester. So, itu apa yang dari segi saya nampak lah sebab saya go on to jadi penetration tester. So, macam bila ada vulnerability sistem tu, company tu akan hire kita, akan bayar kita untuk kita buat test, kita attack dia orang punya sistem, untuk kita cubalah mana loophole yang dia orang lupa nak patch ke apa, then kita buat report untuk bagi dia orang. So kita tak macam black hat lah, macam buat untuk kepentingan dia sendiri. Dia masuk, tak ada apa-apa dan dia just ambil. So dia ada dalam penetration testing ni, dia ada dua, which is penetration testing dengan vulnerability assessment. Bezanya penetration testing dengan vulnerability assessment ni, pen test ni dia macam after kita dah dapat satu vulnerability tu, kita akan buat manual process lah untuk conduct assessment. Benda ni kita buat untuk nak emulate balik macam mana attacker tu jumpa loophole kat sistem, lepas tu dia boleh masuk sampai dalam sistem and dia plan something. Macam kita buat manually lah benda tu sampai boleh masuk. Kalau vulnerability assessment ni, kita just cari identify threat ataupun vulnerability dekat target tu guna automated punya software, macam selalu pakai Nessus ataupun open source tu, OpenVAS. Okay, so kita move on. Macam, okay, kenapa kita nak kena tahu knowledge ni? Kenapa kita nak jadi penetration tester? So kita kan tahu hacker dia ada banyak, white hat, grey hat, black hat. So apa pun yang kita dah belajar, apa yang kita tahu, macam kita ni power kan. So just buat something yang untuk dapat faedah kat diri sendiri, which is then jadi white hat lah. Kita kerja betul-betul, kita pun dapat permission, tak kena saman apa nanti. So untuk salary dalam ni, yang mana yang ada cert, security engineer yang ada cert, yang certified lah, dia starting basically akan jadi 7K lah. Sebab saya ada pernah pergi interview dekat company, dia cakap starting kita akan bayar 10K. Betul, saya macam, serius lah untuk fresh grad? Dia cakap yes. Dia cakap kalau senior around berapa? Dia cakap around senior around 20K. Macam, ui, banyak. So, kalau lah kita tak choose untuk jadi pen test pun, security engineer, kita nak jadi security analyst. Security analyst ni macam kita monitor sistem network kepada sistem tu lah. Something happen ke, so kita tahu kalau ada orang brute force sistem ni, dia akan trigger dekat network kita, so kita boleh tengok network tu. Oh, ada macam bunyi sikit eh. Muhammad Nizam Osman. Oh, Sir Nizam. Okay, so ni antara salary yang saya dapat based on kat Malaysia punya lah. Okay, next. Macam kalau contoh kita tak ada experience pasal security ni, so macam mana kita nak move step forward nak jadi pen tester? Macam kita, macam daripada saya cakap tak perlu risau lah. Saya ada kenal seorang ni lah. Dia knowledge dalam security kurang lah. Dia datang dari background multimedia seorang dengan seorang lagi background science. Tapi sekarang ni dia orang dah jadi power lah, power dari saya lagi. Sebab dia orang hari-hari dia orang dedicate untuk study. So resources yang korang boleh guna, which is Hack the Box. Hack the Box ni contoh macam
macam mana kita nak belajar, kita nak hack sistem tapi kita tak nak hack orang lain punya, takut kena tangkap. So itulah gunanya hack the box ni. Saya contoh hack the box, dia ada banyak mesin yang diorang bagi. So setiap satu mesin ni dia akan beritahu ni dalam Linux, mesin ni dalam Windows. So korang boleh browse through ni hackthebox.eu. Situ korang akan dapat banyak sistem lah yang korang boleh belajar cara nak, daripada macam mana nak cari vulnerability, starting dia, apa yang perlu buat dulu, apa yang nak tahu. So sampailah kita boleh dapat mesin tu, sampai kita boleh masuk dalam dia. Ha, semua tu ada tutorial dia juga kalau kita macam stuck. So kita boleh tengok dekat YouTube, nama dia IPSEC. Nanti saya akan share dalam chat ni. Okay. Oh saya tak, oh lupa tengok information security manager tu gaji sebulan ke setahun. Oh dia orang bayar melalui 6 bulan. Okay. So kalau siapa pernah pakai Kali Linux kan, which is yang ataupun kena overseas security, dia orang pun ada keluarkan content yang free, which is Metasploit Unleashed. Yang ni totally free, so boleh study dekat sini. Dia, kita just follow je course ni. Dia akan tunjuk apa gunanya macam ni, macam mana nak guna meter printer, macam mana nak buat payload, dia akan ajar. So kat sini ada banyak lah dia punya ni, which yang ni free je. Selain daripada yang kena bayar macam OSCP, this one yang free. So ataupun bila student, korang sangat beruntung lah bila duduk dekat universiti ni. Sebab universiti dia selalu buat competition. So korang, daripada situ korang boleh sharpen you guys punya skill lah, skill dengan knowledge. Bila kita buat seorang-seorang, kita mungkin tak dapat knowledge yang banyak macam mana kita buat dengan orang lain. Sebab bila kita buat ramai-ramai, bila kita compete dengan orang, kita akan macam, oh tahu teknik yang dia ni pakai, macam mana dia ni search for vulnerability, ataupun programming apa yang dia pakai yang nampak lagi mudah untuk solve this kind of question. Okay, so waktu saya dekat UiTM, diploma dengan degree, saya banyak join competition lah. Which is macam sini punya dekat Melaka. Kita orang just gamble je masuk. Then mostly gamble lah, sebab saya tengok pun team member semua tak sama. Ada yang pergi. Okay, jadi yang kanan ni kawan saya, nama Syaril. Saya, dia macam idola, dia power lah. Dia, saya macam nak follow footstep dia, macam mana cara dia study. Dia banyak win competition, so saya, setiap tu saya follow dia. So kalau korang ada je peluang untuk join competition, so join je. Macam UiTM Perlis ada buat CPROM, ada buat COPSCOM. Oh, sekarang ni mungkin dah ICPROM kot, International CPROM. So join je. Yang boleh join kat universiti lain sekali. Dr. Shah Alam ada buat iHack setiap 2 tahun. Okay, so kita nak tengok jenis attack lah, which is passive dengan active. This one melalui formah-formah saya, sebab saya tengok dalam ni, saya tengok tadi ada je viewer yang memang dah betul-betul knowledgeable yang join tadi. Saya beritahu apa yang saya faham. So macam passive ni, kita tak direct contact to the target. Kita just observe the target menggunakan tak directly lah, macam Google info pasal target tu ke, kita buat guna Shodan ke, ataupun Shodan ni dia seronok sebab selalu kita pakai Google je kan. So Shodan ni dia macam search engine juga, tapi untuk cari vulnerability. So sekejap lagi saya tunjuk vulnerability apa yang kita boleh cari guna Shodan. Salah satu vulnerability yang terbuat banyak lah. Then aktif ni macam kita make contact directly dengan target. Contohnya kita run nmap
untuk cari port target tu, which is kita sentuh target tu terus. So kita gunakan apa yang kita dapat waktu passive ni, tengok information apa kita guna dalam kita punya untuk active scanning kita lah. So banyak tools yang kita boleh pakai, which is Nmap. Untuk siapa yang tak nak pakai, Nmap ni kita guna untuk dapat information daripada sistem tu. Macam contoh port apa yang dia open, port MySQL ke, port web port, ataupun sistem-sistem yang lain, CCTV port ke. Then Nessus ni more on automated scanner lah. Bila kita dah, contoh dia akan scan port dalam sistem tu and kita tengok sistem tu guna version apa untuk servis dia. Dia akan cari lah vulnerability untuk servis tu. Sama juga dengan OpenVAS. So Nessus ni ada yang untuk student. So student yang ada email UiTM yang at istudent.uitm.my tu, iStudent, iSiswa, email iSiswa tu, bolehlah register untuk Nessus ni. Korang boleh dapat free. Pada ni bayar. OpenVAS ni open source. Sama macam Nessus. So next kita akan move on to contoh lah, demo. So hari ni sebabkan kita not much time, saya akan just akan terang on Red 3 Traversal Attack. Red 3 Traversal Attack ni is sebenarnya dia is one more on kalau lah programmer tu dia tak buat secure code. So kita boleh, instead of dia tunjuk apa yang dia nak tunjuk, kita boleh buat website tu tunjuk benda yang kita yang nak, attacker nak. Okay, tak faham lagi kan? Okay, saya punya contoh. Contohnya macam okay. Kalau siapa tak faham, boleh harap saya dengan tanya. Okay, contohnya macam ni. Okay, ini page untuk registration. Sebab apa? Dia page ini minta untuk register .html. Tapi sebabkan programmer ni dia tak apply secure coding ataupun dia tak tahu pasal benda ni, so kita boleh ambil instead kita nak ambil page ni, kita boleh ambil page lain. Contohnya kita boleh ambil index.html. Dia tak ada. So LFI teknik ni macam kita nak ambil file dalam, contoh saya tunjuk folder ni. Di dalam folder ni ada register HTML yang tadi kita buat tu. Register. Okay. Kalau kita back one folder, dia ada back another folder, dia ada lagi file-file lain. So contohnya kita nak ambil bitnami.css ni. Okay, sekarang folder ni, register HTML duduklah folder ni. Kita back one folder and another folder kita back bitnami.css. So kita boleh buka kat sini. Satu jam. bitnami.css. So kita boleh dapat dia punya content dalam file ni. Content dia. So kalau lah kita nak ambil benda lain pun yang lagi kritikal, mungkin kita contohnya kalau kita tak tahu benda tu Windows ke, just yang ni kita just jump je, cuba-cuba. Kalau contoh kita nak tengok dalam Windows kan, dalam Windows by default dia akan ada win kat ini, dia tak jumpa. So kita boleh cuba untuk jump and dia jumpa. Kita tengok kalau dalam C kita, Windows, window ini. So basically inilah kita panggil vulnerability untuk directory traversal ataupun local file inclusion. Ada beza directory traversal dengan local file inclusion. Local file inclusion ni kalau tak salah. Tak, excuse me Tom, suara ni makin slow lah. Oh, slow. Mic tu macam mana? Sebab dia makin tenggelam. Jadi audience tak apa dengar, kuatkan sikit. Oh, okay. Yang ni dengar tak? Hello?
sekarang dengar, tapi ya, bila dah cakap tu dah makin slow, makin slow. Mungkin sebab Okay, sorry. Okay, ni variety yang directory traversal tu lah. So kita, instead of kita dapat, so kalau kita awal tadi ditunjuk register.html, kita sebabkan benda ni dia panggil file. Kalau kita tengok coding dia pun, saya ni saya just buat contoh je ni. So dalam coding ni dia dia akan ambil daripada get method daripada atas ni. Dia akan ambil apa dia page apa dia yang page ni bagi. Contoh register.html, dia akan buka page register.html. So, kalau kita buka macam tadi kita nak buka yang Windows ini tu, kita boleh buka je sebab dia just ambil daripada atas ni dan tanpa dia buat sanitize semua tu. So untuk kita apply LFI ni, okay, sekarang ni kita akan tunjuk macam mana nak pakai Shodan untuk kita masuk ke, untuk guna sebagai kita punya advantage lah. So salah satu contoh kita akan tengok yang paling senang sekali, CCTV lah. CCTV. So kalau ada student boleh register untuk Shodan ni dan dapat premium punya account. So bila, apa beza premium dengan free ni, korang boleh buat search ni, korang boleh tengok country Malaysia. Contoh, so kita buat searching. So dia akan tunjuk lah CCTV yang ada dalam yang vulnerable yang Shodan jumpa. So kalau tak nak tengok dari segi macam ni, macam kita tak tahu sangat mana tu, tapi sini tepi ni kita boleh tengok untuk KL berapa banyak, Kinabalu, Johor. So kita pun boleh tengok melalui map. So kalau nak searching dari map ni dia macam kita boleh tengok more specific lah, macam tempat mana yang kita nak. Tapi dia tak taklah accurate sangat. Setelah dia nak proses, dalam ni kita akan guna Kali Linux untuk guna teknik directory traversal tu. So sebab apa kita pakai Kali? Dalam ni kita dah ada burp. Kau suka nak pakai, kalau yang free pun ada burp suit ni. Nanti saya akan tunjuk kenapa kita nak pakai burp ni untuk dapat content. Kita nak add CCTV tu. Okay, contoh ni kita dah dapat. So yang merah-merah ni kira device yang vulnerable yang Shodan jumpa lah. Okay, contoh kalau kita ambil dekat, kita ambil contoh lah, saya ambil random lah. Sebab benda ni kita kena be aware lah. Sebab kalau lah someone dapat masuk ke CCTV kita, so kita mungkin vulnerable tu rompakan ke, ataupun ada juga yang dalam ni vulnerable tempat tu kedai. So CCTV dia expose kepada public and dia tak secure. Dia kira macam dia expose kepada vulnerability yang saya akan tunjuk ni. Sebagai contoh kita ambil IP ni lah. CCTV ni selalunya dia dah lama, so kita pakai Internet Explorer lah, lagi better. Okay, kita dapat IP dia tadi. Tak berjalan. Okay, burp suit ni dia akan capture setiap proses yang kita buat dekat network. Kalau kita pakai Firefox, dia akan capture segala network punya lah. Contohnya saya buat macam ni. So bila kita tengok dalam burp, kita dapat lah apa yang Firefox tadi run. Benda ni pun kalau kita nak guna untuk trace system,
term kita macam ada macam calling kepada luar tanpa kita tahu pun, mungkin tu ialah kita punya PC dah jadi botnet ke, pun boleh check. Ataupun banyak benda lah kita boleh guna dengan verbsuit ni. Banyak attack yang kita boleh cuba untuk web. So bila kita dah ni, ni ialah apa yang kita request lah kepada web tu. So ni apa yang web tu dia akan reply. Benda ni ialah, benda ni lah cuma daripada segi HTML punya version. So kita nak ambil username dan password kepada CCTV yang kita nak masuk. Okay, macam CCTV tadi, username dia ialah admin dan password dia 123456. Tapi dia macam tak buka. Okay, admin. And password dia kita tahu tadi sebab kita dah tengok dalam verb 123456. 123456. Bila sini sebab kita dah boleh masuk dalam ni and orang tu dah di-expose lah. So benda ni kita boleh, kita boleh check lah dalam kita punya tu sama ada nak kena update ke software dia ataupun firmware dia. Wah, ada orang lah. So, kita tengok sini lah. Ha, so benda ni kira vulnerable lah. So kita, kalau kita cuba dekat kita punya CCTV sendiri, tengok boleh tak teknik ni kita apply dekat kita punya CCTV. Kalau boleh kita better update ataupun tukar hardware dia. Ataupun kita tengok apa yang disarankan untuk fix benda-benda yang macam ni. Macam ni kita teknik dari traversal ni sebab instead of tadi kita ambil web client, kita minta page ni web client HTML ni. Tapi instead kita buat tu, tapi kita minta dia punya data file ni. Vulnerable ni, yang ni saya tahu sebab kalau kita Google cross web server vulnerability directory traversal, dia dah ada, ada researcher kat luar sana yang dah buat benda ni and dia share path mana yang kita nak pergi. So bila kita send request, kita akan dapat lah. Macam ni admin. So benda ni kita boleh je nak banyak lagi yang kita boleh cuba dekat CCTV ni. Dia ada, bagi saya dia sangat-sangat vulnerable lah kalau kita kena vulnerability macam ni. So my advice ialah untuk kita tengok lah sama ada kita ni di expose tak dengan macam ni. So kita ambil satu lagi contoh. Oh, yang mana yang dah tengok ni, korang jangan buat nak stop-stop. Siapa pula? Kalau dia lama ni selalunya dia dah tak up. Sebab Shodan ni dia kadang dia, dia scan sekali lalu untuk tengok vulnerability satu-satu sistem tu. Okay, kita jumpa satu lagi. Contoh yang ni pula. IP ni. Punya ni. Okay, so kita buat teknik yang sama. Tapi tadi ni IP kita tukarlah. Tukar and ni kita biar dia maintain. Pun kita akan dapat dia punya username dengan password. Vulnerability ni mostly password dia default 123456, tapi ada certain kalau kita cuba tengok yang mana CCTV yang lain, dia akan, dia tukar password dia and dia add user baru. So dia akan keluar admin user baru kat bawah ni, password untuk user baru tu, samalah macam tu.
Macam ni dekat office. So kalau kita tahu office ni office mana, ni dari segi attacker yang maknanya nak breach masuk, so dia boleh tahu kat mana ada orang, kat mana dia boleh start masuk. So benda ni bagi saya agak sensitif. So kita move on to next. Oh, next yang mana ada juga pasal vulnerability generated traversal ni, untuk siapa yang pakai Unify. Okay, siapa yang pakai Unify and router dia adalah DR615 ni. Router ni memang dia well known untuk, dan memang famous pasal vulnerability router ni. Contoh kita pakai, kita search vulnerability dekat Shodan. Yang doktor dengan ni faham kan vulnerability yang directory traversal ni, kenapa vulnerability ni kita boleh buat, sebab kita, macam mana kita boleh access dia punya file-file tu. Doktor, okay. Masih teruskan. So explain lah tau. Macam mana? Explain lah. Faham tak kenapa kita boleh buat vulnerability tadi tu? Dia sebab kadang software tu sendiri dia outdated and ada researcher luar sana yang jumpa exploit untuk benda tu. So bila dia buat dia expose exploit tu, so ramai yang boleh pakai. Contohnya sekarang ni kita akan buat Unify lah. Siapa yang pakai router Unify, korang better check lah korang punya router yang mana facing tu public. So sekarang ni kita ada macam ni contohnya. So kita akan randomly pick sebab kita tak tahu yang mana satu yang working, mana satu yang tak. So bila kita dah sampai ke page depan ni, basically kita ada satu application, ada satu file dalam router ni sendiri, dia bolehkan kita grab another file. Okay, contoh kita tunjuk macam ni, macam mana kita nak masuk ke router. Ini router bukan saya punya, router orang lain lah, sebab dia IP boleh lain. IP boleh lain. So kita tak tahu username password dia. Kita mungkin boleh try tmadmin, tapi tak tahu confirm betul ke tak kan. So kita boleh je untuk request benda yang saya guna ni untuk grab. Okay, untuk yang ni kiranya dia tak vulnerable lah. Alright, sama ada dia update firmware dia ataupun dia dah fix benda tu. Sama. Okay. Banyak dah fix ni. Yo. Okay, macam sekarang ni. So IP ni kita dapat. Username dia operator, password dia KSK/84. Username dia admin, password dia KSK/84. So sama ada kita nak try, kita boleh buang ini, tak boleh pakai. Kita dah dapat tadi username dia operator, password dia KSK/84. Untuk yang tanya kan macam alah, vulnerability ni kecil je, boleh masuk router je, apa boleh buat. So kalau attacker ni dia ada satu DNS server dia sendiri, dia boleh set up DNS server and dia applykan dalam router ni. Setiap kali user-user kat rumah ni nak pergi ke internet, dia akan lalu DNS attacker ni dulu. So dari situ attacker tu boleh buat phishing. Kalau contoh dia nak pergi Facebook, instead dia pergi ke Facebook yang betul, dia pergi ke Facebook yang attacker tu punya. So attacker tu boleh dapat username dan password Facebook dia. So, kalau Facebook, kalau kelas credential ke banking. So benda ni agak sensitif lah. So siapa yang pakai Unify and guna router DR615 ni boleh tukar ataupun check balik macam mana nak fix benda ni. So instead of setakat boleh masuk router, kita tak macam tak apa-apa nak ni sangat ambil kisah. So kita boleh juga nak ambil user ini punya, okay, setiap orang yang ada Unify ataupun time ataupun streaming, dia ada username dengan password supaya dia orang boleh hidupkan router tu dan ada internet. So bila kita nak vulnerability ni juga boleh buat kita ambil username dan password Unify kita. Contohnya macam ni, Faizal
1302 at Unify. Ni password dia. So bila kita beli ataupun kita dah ada Unify, kita kita punya tu slow je contohnya. Dia ni laju. So kita boleh sama ada buat PPOE ataupun kita turn off router dia, guna username dia kat router kita. So speed kita akan lagi better if kita punya speed slow daripada dia. Macam itulah. Kita mesti kita ambil identity dia ni lah untuk router. So tu kalau Unify punya router. So apa tu Google Doc? Google Doc ni kita menggunakan Google untuk cari vulnerability dekat sesuatu sistem lah. Kita tak pakai Shodan, kita pakai Google je. Contohnya, contoh yang kita boleh buat, okay, Google balik. Ini simple. Ini tutorial ni saya buat untuk tarik minat siapa-siapa yang nak tahu basic pasal security lah. Bila kita guna site, site ni kita buat uitm.edu. So every search kita akan keluar UITM je. So tapi kita, kalau contoh kita nak ambil nr.uitm.edu.my, kita tak nak AD, tak nak ICANN, kita boleh tambah minus site. This one dia akan buang, dia akan buang okay, kita nak ambil semua subdomain UITM. Kita tak nak www.uitm. So kita buat minus site www.uitm.edu. So instead of kita tak dapat dah result. Tadi kan ada www kan. Dia ada result lain lepas tu. Bila kita tak nak www, minus site ni maksudnya kita tak nak ambil. Kita nak buang. So kita buat www ni. Kita dapat dah ICANN, RE, AD. So dengan Google Doc ni pun kadang kita boleh cari vulnerability yang sangat, yang memang di expose lah. So benda ni public. So apa yang saya akan tunjuk selepas ni, kira benda ni saya nak bagi awareness lah kepada developer ataupun programmer yang buat sistem untuk UITM. Sebab kita kan sekarang banyak case, so UITM data ditiris semua tu kan. So saya tunjuk macam mana senangnya kita nak buat cari vulnerability kat UITM menggunakan Google je. So bila kadang-kadang bila saya bosan-bosan, ni apa yang saya buat balik apa yang saya pernah buat dulu. So kita akan tengok apa yang kita boleh buat. So kita just, dulu saya akan buat ni, that's off upload. Kita nak tengok, apa kita tengok dulu, ada tak kita boleh upload something. So kita tengoklah UITM ni, dia ada buat function to upload. Okay, kita dapat admission ni. So kita akan browse through lah result-result ni, mana yang membolehkan kita untuk upload file kita supaya masuk ke dalam sistem UITM. Kenapa kita nak upload file kita masuk dalam sistem UITM? Supaya kita boleh upload backdoor. Saya dulu selalu follow Sir Ali punya post. Sir Ali. Dalam blog Sir Ali, dia selalu cerita yang UITM ni vulnerable. Dia dah bagi, dia dah cuba nak sampaikan awareness kepada programmer-programmer UITM ataupun siapa yang buat sistem tu UITM. So dari situ saya macam, oh, kiranya banyak vulnerability. So saya nak cuba cari vulnerability dan sampaikan kepada UITM sendiri lah. So bila saya tengah mencari-cari tu, saya ada buat untuk cari lah. Saya ambil result yang pertama ni, contohnya CS Kedah ni. Okay. Ya, saya tunjuk ni sebab awareness lah, sebab saya tak nak siapa-siapa nanti tiba masuk dalam ni dan terus kacau. Ini sini saya just tunjuk betapa senangnya kita gunakan Google Doc untuk kita panggil tapau lah site ni sendiri.
saya sedar yang UiTM Kedah ni dia bukan main dekat Shah Alam, sebab kalau tak salah saya, semua UiTM di dekat Shah Alam dia akan pakai HTTPS lah. Ini mungkin server yang located kat dia orang sendiri, ni saya tak tahu. So apa saya buat, saya tengok dia gunakan auto-index ni. So bila kita buang ni, kita akan tengok application apa yang dia pakai dekat CS Kedah ni. So, dia guna Ajax Explorer, tapi kita tak tahu version dia. Kita boleh guna Webalizer ni untuk tengok lah services ataupun application ni punya version semua. Ataupun then saya tengok dekat about ni, dia tulis Ajax Explorer 4. So dari sini, bila kita dah dapat information pasal sesuatu target kita tu, so kita boleh gunakan exploit DB. Exploit DB ni ialah exploit database lah. Kira hari-hari ada je update dalam ni, software mana yang vulnerable, sistem application mana yang vulnerable, service mana yang vulnerable, dan macam mana kita nak hack sistem tu, semua ada dekat exploit DB. So dalam ni kita boleh search Ajax Explorer version 4, sebab dalam ni dekat Ajax Explorer 4. Okay, dalam ni dia ada bagi tahu Ajax Explorer version 5 dan ke bawah boleh buat arbitrary file upload. Maksudnya kita boleh upload file. Oh ni macam lagi bagus ni. Sebab apa? Dia unauthenticated. Kita tak perlu username password pun. So saya pun, kita pun tengok dalam ni, baca dia punya documentation. So inilah cara kita nak cari vulnerability. Bila kita dah jumpa, then kita guna exploit DB ni untuk cari vulnerability. Dan dalam ni dia beritahu, dalam, okay saya tak perlu cerita benda ni sebab mungkin benda ni, tapi basically dia beritahu yang file ni, Safe Zoho ni, dia boleh buatkan kita upload kalau file tak wujud, dan kita boleh baca balik file yang kita upload tu. Dan dia pula bagi cara nak buat benda tu. Okay, ini read dan ini upload. So kalau macam saya lagi berminat kepada file upload. So tengok copy yang ni. Salam Tolha. Ya, sir. Boleh tolong besarkan font dia tu? Kecil sangat, tak nampak. Font ini mungkin rendahkan sikit kot. Oh, okey, jap saya terbuka dalam ni. Terima kasih. Nampak? Okay, boleh nanti. Okay. Okay, macam kalau lah kita nak tahu lebih detail, so boleh tengok lah dekat SpotDB ni, dia akan cerita. So sekarang saya akan tunjuk demo macam mana kita dah jumpa services tu. Kita tengok version dia, yang kita google version dia tu ada tak vulnerability. Kadang-kadang kita boleh je nak google. Contohnya kita pergi ke Google. Okay. Dan kita search Ajax Explorer for exploit. Dan kita pun akan pergi ke tempat yang sama lah. So exploit DB dia bagi tahu macam mana exploit. Dekat CVE details ni dia akan bagi tahu lah macam mana lagi yang vulnerable, apa yang vulnerable dekat Ajax Explorer ni. CVE details ni kadang kita boleh baca jugalah untuk information kita. Okay, so back to this one. Okay, dalam ni dia ada bagi contoh kita buat benda ni, curl ni, untuk kita upload ke website tu. So kita dah tahu kita nak pakai CS Kedah tadi. Contoh saya akan buka. Saya dah prepare notes untuk mudah. Okay. Okay. Yang tadi curl minus F, which is untuk file tu. File apa yang kita nak upload, and nama file tu, dan kita nak point ke mana. Ini dia yang bagi lah. Okay, so kita just ambil je bulat-bulat macam dia bagi. Kita just tukar website je.
Contohnya macam ni. Okey. Saya dia buat, saya besarkan sikit. Okey. Dari mesti tadi curl minus F, kita akan hantar file test.php ni. Okey, bila kita nak run command ni, make sure terminal yang kita buka tu mesti ada file test.php. Contohnya kita buka open terminal here. Okey. Kita akan hantar file test.php kita masuk ke tempat dia. So dalam file test.php kita akan ada echo this is a test. So kita akan cuba run lah. So dia tak bagi apa-apa output ataupun ni. So means kita anggap dia berjaya lah. So macam mana kita nak tahu file tu ada dalam tu? So kita nak read file tu balik lah, file kita hantar tu. Okay, file yang kita hantar tadi ialah this is a test. Dan bila kita read balik daripada CS Kedah ni, file Suhardi ni, menggunakan vulnerability yang ditunjuk dalam ni, kita boleh dapat balik kita punya file, which is yang kita hantar tadi. So kalau contoh saya nak hantar sekejap. Ush. Kita hantar something.html. So dengan command yang sama tadi, kita tukar dia punya nama tu tadi ialah test.testing.html. So macam ni saya tak nampak lah, sebab kita pakai terminal ni, saya akan tunjuk. Okey. Kalau kita tangkap balik file tu, testing, kita dapat. Okey, saya akan tunjuk balik. Saya akan tunjuk. Kalau contoh, kita guna file so okey, lecturer CS ni. Kita tadi kita pergi kat Suhardi, betul? Dalam ni tak ada apa-apa. Last kali monthly budget. Kita refresh sekali lagi nak double check, kita tak ada. Tak ada. So daripada sini kita, kalau kita perasan dekat file Suhardi ni, dia ialah file public. Kalau tadi kita inject tadi, okey. Kita inject tadi dalam file. Kalau kita buka documentation Azure Explorer, dia ada dua jenis. Dia akan ada files dengan public. So tadi dekat link tadi kita nampak dia gunakan public. So which is anonymous pun boleh access benda tu. So instead of file, kita boleh tukar dia jadi public. So saya akan tukar kat sini. Public. So, kita dah run. So, kita pergi balik. Tiba ada file saya, testing.html. Kita buka, tengok. I test test. Basically, saya dah boleh inject masuk barang saya dalam sini. Itu baru macam setakat upload file. Tak cantik. So, kita instead of kita upload file yang tak ada boleh buat function apa-apa. So kita boleh upload file supaya kita boleh take control of that system terus. Okay, contoh. Okay, saya akan upload satu file ni yang di PHP. Basically dalam ni, PHP dia takkan execute sebab kita tak nampak langsung extension PHP. So kita akan cuba juga.
saya akan cuba upload file ni. File ni backdoor yang ramai orang pakai lah. Okay. So kita dah boleh run skrip kita. So kita buka kat sini kita punya tu public. Baik. Boleh kita terus INC. Bukan file terlalu besar. Kita cuba file lain. Sedah public rules inc.php. Okay, tempat sini dia tak boleh nak execute PHP. So kita dah dapat tahu. So instead of kita masuk ke files lah. Jadi saya check balik sekali lagi. Okay, tadi salah path. Okay, tadi saya gunakan files. Sebab tapi kita dah tahu yang dia pakai public. So kita tukar. Instead of file, kita pakai public untuk path website tu. So bila kita dapat masuk ke website ni, lupa orang. Basically ni ialah backdoor yang famously yang orang pakai. So every time kita dah dapat masuk dalam any system, kita akan check dia punya system OS dia sendiri. Kita tengok dia vulnerable dengan apa. So bila kita so kita tahu yang dia guna free BSD 9. Sekarang ni kita check. Okay, sampai saya rasa sampai sini je kot saya boleh tunjuk benda ni. Tapi kita tahu lah macam mana kita dah jumpa version tu, kita cari vulnerability tu dalam Jordan. Sebab saya rasa benda ni macam sensitif. Dari apa yang saya buat sebelum ni, banyak je website-website UTM yang memang ada vulnerability sebabkan outdated version. So harap programmer ataupun siapa yang developer yang untuk UITM dia fix lah benda ni. Okay. Aduh. Okay, so doktor jadi ada apa-apa. Saya rasa sampai sini kot sebab saya macam banyak sangat lah saya tunjuk. So ada soalan tak? Uh,
Okey, terima kasih tu. Kita buka kepada soalan. Cuma saya ingin sebelum buka soalan saya nak tekankan lah. Sebab tadi banyak sharing berkenaan dengan vulnerabilities dan threats kan. So saya rasa yang penting untuk audience lah ataupun masyarakat lah. Kita kena tahu bahawa kita sebenarnya terdedah kepada apa ancaman lah dari segi makna threats vulnerabilities. Ada kan, cumanya terutama kepada pelajar yang ramai di sini lah kita tahu bahawa peluang untuk kita membuat apa menggunakan vulnerabilities, exploit the vulnerabilities dan juga gunakan all the tools yang available tu memang memang terbuka luas lah. Cuma saya nak tekankan kat sini kepada semua audience bahawa kita tujuan kita lah adalah untuk menjadi cyber hero. Cyber hero maknanya kita bukan nak attack tapi kita nak menyelamatkan. Jadi even cyber security Malaysia pun even dia orang buat pertandingan apa hacking dan sebagainya, so dia lebih menekankan bukan hanya untuk hack untuk menggodam tapi adalah untuk menyelamatkan. Maknanya kita sekarang educate people, kita mendidik masyarakat supaya sedar bahawa jenayah cyber ni memang ada. Makna kita semua kena sedar, jadi kita macam mana kita nak apa mengatasinya, nak menyelamatkan diri kita. Macam yang tadi yang telah Tuan sharekan tadi bahawa kita ingat kita ada CCTV, kita nak elak daripada menceroboh, kita nak supaya kita boleh tangkap penjenayah. Rupanya penjenayah guna CCTV kita untuk nak macam mana nak pergi rompak kita. Jadi maknanya kita nak dedahkan maklumat-maklumat macam ni lah kepada apa masyarakat supaya tahu bahawa apa langkah yang kita kena ambil untuk berjaga-jaga daripada kita diserang lah. Contoh tadi yang perkongsian website tadi kan, website UiTM pula kan. Jadi saya rasa mungkin mereka yang bertanggungjawab untuk menjaga aset-aset network kita lah, apa sajalah mungkin patut ambil langkah keselamatan and then mungkin training-training yang sesuai boleh diadakan supaya kita educate kita punya orang lah, kita punya pegawai dan sebagainya kan, and then kita educate student kita juga, jangan ada ambil peluang untuk attack pula. You attack boleh, masuk jail lah jawabnya. Jadi saya rasa itu saya bila mengajar pun minta pensyarah, untuk minta pelajar aware lah. Jadi kita tujuan kita lebih kepada pendidikan, jadi saya buka lah kepada audience lah kalau ada nak tanya. Saya tak pasti sama Tuan perasan tak tadi Encik Hafiz ada minta untuk masukkan apa skrip tadi untuk test. Saya tak tahu Tuan perasan ke tidak. Oh, saya tak tengok chat ni. Sorry. Boleh tengoklah kalau ada soalan dekat chat tu ataupun boleh siapa nak bercakap nak tanya soalan boleh on phone lah. Saya online. Cuba upload. Dia orang kata nak slide. So kalau ada soalan ke apa-apa. Saya nak tanya Tuan Ha. Ya, sikit pasal kan ni isu banyak share gunakan video, banyak software online yang kita pakai, contoh macam Zoom tu. Ya. Dia ada vulnerability lah. Boleh hijack data saman. Sekarang ni macam mana dan macam mana sekarang ni nak pilih software-software yang secure lah panduannya. Untuk lecturer dengan student. Oh, macam yang ni pun kami dekat office pun still duk bincang lagi macam nak guna software apa yang sebab dia macam Zoom ni dia berbayar tapi dia expose kita punya data. Even bila saya buat reading pun dia ada expose kita punya data kat Facebook kan Zoom ni. So so far yang pakai pun saya pakai Google Meet, sebab yang lain pun tengah bincang lagi nak pakai software apa, so saya tak berani nak bagi jawapan lagi lah untuk yang mana yang terbaik tu sebab dia kena testing banyak lagi lah yang tu. CCTV, kamera laptop pun boleh kena attack? Boleh. Kalau someone plan malware dalam kita punya laptop, dia boleh panggil balik lah.
nasihatkan untuk offkan, untuk tutup kamera. Kalau tak guna, tutup kamera. Kalau tidak, orang boleh hack kamera. Oh, yes, ya pasal Akmal cakap ni. Nazari. Oh, ya, playtester macam dia tak ada more on knowledge mana untuk programming. Kalau kita tahu macam mana script tu berfungsi ataupun kita dah tahu satu programming tu, yang kita tahu cara function. So kalau kita baca programming language yang lain pun, insyaAllah kita boleh faham macam mana step by step yang dia jadi tu. So tak ada macam specific language. So kalau kita pilih on Python, which is better sebab dia lagi, bagi saya mudah lah, mudah laju sikit lah. Jadi ada shell. Ada apa-apa lagi? Data. Saya tengok ramai yang rupanya power-power masuk dalam kita punya ni. Aduh. Tadi Toh kalau nak tanya, tadi kalau tak silap awal tadi Toh kata mungkin ada yang boleh di-share dengan Mikael. Ada ke? Jadi ke? Oh, saya pun tak sure. Mikael tak, yang awal-awal tadi Toh kata kalau ada masa nak share pun dengan Mikael tu. Mika ada nak share apa-apa tak? Saya pun tak sure dia ada dalam ni. Muhammad Mikael. Tadi kot. Dia cakap suggest untuk beginner playtester. So kalau kita nak go for playtester, kalau saya rasa kalau start pada sekarang, student yang start pada sekarang ni, kalau dia gain knowledge and dia gain skill, dah boleh go for OSCP lah. Offensive Security Certified. Dia lagi harga dia, kalau kita ambil 3 bulan sekali dengan exam, around 6,000 lah. So that one, very kita knowledge sangat pun boleh dapat lah daripada ikhlas yang dia bagi tu. Oh, kenapa kena guna HTTPS? Actually HTTPS ni kita nak, dia lagi secure sebab encrypted punya web traffic. So kalau nak intercept pun, dia dah encrypted, so tak dapat lah. Serius. Masa belajar macam outdated. Oh, saya pun tak tahu lah. Kalau you ITM kan lambat sikit kan. 5 tahun baru dia ni. Ini baik. Oh, yang vulnerability tu dia dah lama dah rasa. Dia siapa yang pakai router DIR615 tu, memang kalau kita search kat Google pun ada dah yang memang buat tutorial pasal tu. Ada doktor ada. yang mana dah upgrade tu better lah. Gaji saya 2000 je. Starting ni. Ini ada.
ada buku pun ada, sendiri pun ada. Kalau buku, kalau minat boleh tengok Georgia Whitman punya buku lah. Georgia Whitman punya buku pasal hacking tu. Okay, Dr. ada apa lagi? Dr. Mia, tak dengar. Ada soalan, tuan jawablah dulu. Soalan? Jawablah. Soalan ni lain ni. Yang buku ni boleh tengok yang Georgia Whitman punya. Sampai saya tunjuk. Whitman, penetration testing. Ni untuk siapa? Oh, internship. Waktu intern lah. Oh, saya nak actually nak tekankan pasal internship sebenarnya. Sharing ni. So waktu intern tu kalau boleh, hopefully lah student boleh tunjuk lebih minat dan juga self-explore lah. Walaupun diorang tak suruh kita buat something macam tu, kita just explore je sendiri. So kadang diorang macam, wow, dia ni banyak study lah. Dia ni macam banyak buat benda yang diorang sendiri pun tak tahu. So mungkin employee akan minat lah untuk recruit student macam tu. Buat wanti experience. Oh, buat wanti tak pernah try accept lah abang. Kutlah abang Aiman pernah submit dan try accept. Saya pun berasa bangga. Bidang security. So, kalau nak go for security punya field, bolehlah banyakkan study ataupun go more on. Kalau untuk pentest lah, kalau untuk pentest boleh tengok dengan news pasal vulnerability yang hari-hari dia ada post. Boleh tengok. Okay, terbanyak ke job opportunity untuk pentester dekat Malaysia. Okay, sebenarnya pentester ni dia macam seiring lah dengan teknologi kalau kita tengok job dia. Sebab lagi banyak, lagi teknologi tu meningkat, so mesti ada lagi ramai yang nak sistem tu dibuat dan lagi banyaklah sistem dan servis untuk di test, untuk dilihatlah dia punya performance macam mana. So saya boleh kata sebab sekarang ni pun saya tengok job banyak. Biana ni macam Syaril ni. Saya tak ada buat zero day sendiri, saya ambil zero day orang lain je. Balik raya tak? Tak boleh balik lah bang. Raya kat katil eh. Nampak katil? Tak ada. So, tak seronok lah cakap sorang-sorang. Ni yang mana ada soalan ni boleh lah turn on mic nak tanya. Kalau work from home boleh. Then work from home. Keperluan tak untuk bidang security pentest ni sambungkan master? Bagi saya, kalau saya sendiri, saya tak sambung. Saya akan ambil cert lah. OSCP, mungkin go for OSCE next and follow dia punya hala tuju tu lah. Master ni kalau siapa yang saya faham, kalau kita untuk mengajar mungkin mungkin go for master. Oh, cases yang selalu jumpa waktu bekerja. Oh, macam selalu bila saya pergi ke site untuk buat testing,
dia orang implement WAF. So dia orang macam tak kisah sangat, tapi ada certain yang implementation yang programmer dia orang buat kita boleh bypass. Eh, dah habis lah Kemal. Lambat. PTM ada sediakan performance, saya tak tahu, yang tu kena tanya lecturer. Banyaklah tutorial dekat Google tu, Raja. Nak bypass WAF ni. Buntal. Tak perasan. Habislah Buntal session. Masuklah Buntal. Buka suara. Buat sharing. Oh, skop kerja dia depends. Kalau certain time kita orang memang busy. Certain time macam macam relax lah, macam relax sangat. Head the box. Active machine kena buat sendiri. Kalau tak tahu boleh tanya nudge-nudge daripada member-member. Apa beza blackboard dengan whiteboard test? Oh, blackbox ni kita test kat sistem tu tanpa kita tahu knowledge pasal sistem tu lah. Ni contohnya macam hacker yang luar lah. Dia nak hack satu tempat tu, dia tak tahu. Dia macam hacker lah. Kalau kira dia tak tahu apa-apa, so dia start from scratch untuk hack that system. Kalau whitebox ni dia dah debrief oleh sistem developer tu lah. So dia pun dah dibagi credential. Tugas dia cuma nak check ada loopholes lagi tak yang tak di-patch. Pergi kerja pakai t-shirt, tak kena pakai kemeja. Depends on company rasanya. Ada setengah company dia ada yang pakai kemeja. Macam Sami kita orang macam fleksibel lah. Boleh tanya ni lah, Akmal ni. Dia yeah, tester juga. Hello, assalamualaikum tau. Assalamualaikum, ya yeah, abang. Tau, saya nak tanya sikit lah. Let's say lah kalau kita dah pernah buat pen test satu-satu tempat, contohnya lah ada dua orang pen tester yang berbeza daripada dua company yang berbeza. Okay. Okay, company A dia buat pen test dekat satu sistem, contohlah sistem A, sistem A. Yang pen tester kedua pun buat satu dekat pen test apa kat sistem A juga. Sistem kedua. Tapi dua orang ni dapat output yang berbeza-beza. So dari segi contohnya lah pen tester A ni dia dapat, contoh seorang dapat LFI, seorang lagi dapat SQL. Okay. Tapi okay. So soalan saya nak kat sini nak tanya, macam mana kita nak prevent contoh satu company je yang join buat contohnya buat pen test untuk UiTM lah sebagai contohnya. Buat pen test untuk UiTM dapat satu vulnerability, pen test B dapat output yang berbeza. So dari segi owner sistem tu, macam mana kita nak prevent sistem tu daripada kena breach? Sebab dua orang dapat output yang berbeza. So kita tak tahu kat mana vulnerability yang lain, mungkin ada out vulnerability yang ketiga ke apa ke, ketiga, keempat, kelima. Oh. Ni soalan tu saja. Susah juga tu. Saya pun saya boleh bagi pendapat je lah. Pada saya waktu production sebelum pergi ke production, kira kat testing time tu lah kita nak test seboleh-bolehnya test lah. Betul tu, betul. Complicated soalan ni. Saya pun mengharapkan jawapan. Boleh tak? Ataupun dari pandangan Cik Zul Fahmi sendiri, apa yang boleh kita buat lah kalau jadi macam ni? Kalau macam saya tanya tadi, waktu testing tu kita betul-betul test lah, sebab setiap orang ada expertise dia sendiri. Mungkin dia ni pakai teknik lain, dia ni pakai teknik lain, sebab tu jumpa output yang berbeza. Tapi untuk jawab soalan Cik Zul Fahmi ni, saya kurang kurang sikit lah dapat menjawab. Cik Zul Fahmi ada suggestion ke? Sekejap, saya nak tanya sebab based on pengalaman abang sendiri lah kan. Slow, slow. Kuat sikit Daniel. Baik abang.
Assalamualaikum bang, sorry bang, dengar tak saya? Dengar bang Daniel. Okay, okay, tadi saya dengar soalan abang Zulfami tu. Okay, tapi saya teringin juga dengar jawapan daripada abang. Daripada pengalaman abang sendiri lah, abang, saya dengar abang kerja dengan Swiss Army sudah 2 tahun ke bang? Setahun. Oh setahun, okay. Ini ada 2 tahun, masa cepat lalu kan. Lepas tu saya nak tahu macam pengalaman abang sendiri lah, abang ada dalam tim dengan dengan ramai orang. So adakah satu orang saja yang buat kerja ataupun satu tim buat sama-sama buat satu kerja tu? So adakah output dia berbeza ke macam mana ke? Okay, kalau macam tu apa yang kita orang praktis kan, contohnya job tu dia jatuh kepada tangan CA and ramai orang memang vouch CA ni memang capable of doing that job lah. After CA ni dia dah buat scope yang tu, dia akan move on to another scope. CA ni dia akan bagi kepada yang lain benda tu, report dia, result yang dia dapat. Then dia cakap, okay, this is what I've got. So kalau yang mana interested untuk cuba lagi lah, kita orang akan panggil T-buy lagi lah benda tu kan. So just buat, mana tahu dapat find new vulnerability. So basically dia macam teamwork lah. Dia buat dan dia dah dapat finding dia. Kita akan ada macam daily punya update. Dia akan hantar, so kita orang pun tengok. So daripada yang kita orang yang junior ni pun boleh belajar macam mana yang senior ni buat pentest, tengok dia punya teknik semua. And another senior lain pun mungkin akan jumpa new vulnerability based on dia tu. Contoh kalau lah dia ni sekarang jumpa LFI je, padahal yang senior ni boleh buat LFI sampai lah OS execution. So dia gabung lah benda tu. So basically teamwork lah. Okay. Jadi ada soalan yang lain? Tolha. Ya saya. Ya. Saya mengajar web tab. Web tab kan. Ya. Saya duduk dalam kelas. Ya. Ada satu chapter je lah security dalam tu sekarang ni. Dulu tak ada. Dah tambah chapter aja dalam tu. Saya sekarang ni gunakan reference pada OWASP. Sekarang ni masih okey lagi ke? Atau ada suggestion lain yang boleh? OWASP punya security tu. Oh, yang security sekarang ni dia guna OWASP punya tu yang top 10 tu. Jelah guideline saya tunjuk. Sebab ni yang tu pun jelah, sebab satu chapter je kita tak cukup masa nak ajar semua. Yang tu pun berguna juga tu sir, sebab dia selalu updated yang OWASP punya top 10 tu. And dia memang variety yang top 10 yang dia cover tu macam mostly yang memang top lah. Kan ni dah lama tak update tengok lah. Oh, kalau ni saya boleh tengok. Sebab top 10 tu dia every year dia ada dia punya list dia. Kita boleh mungkin rombak diri kot. Dia macam ada buat, ada yang tak buat juga waktu dia dah. Oh. Tapi sekarang ni saya pakai tu lah. Kalau ada suggestion lain yang boleh digunakan untuk masukkan nanti. Okay, saya boleh tengok lah. Dan saya pun saya pakai top 10 yang tu je rasa. Tapi yang tu pun dah okey lah, elok. Saya mula dah pakai dah daripada mula kerja, first research saya pakai tu lah. First saya pakai itu test. Sampai sekarang saya masih pakai lagi lah. Kalau ada suggestion yang lebih guna kat industri, apa lagi yang accepted dekat industri. Teknik dia apa-apa yang mungkin boleh dimasukkan. Kalau ya, macam untuk web, kita orang banyak tengok ke top 10 OWASP tu. Kalau lah untuk hardening server ke ataupun sistem sendiri, kita orang banyak guna CIS punya benchmark. So dia ada guideline ni sendiri dalam tu, tapi tu untuk industri lah, guna CIS punya benchmark. Tapi certain industry tak fully follow CIS sebab kadang ada dia punya limitation dia juga.
So tapi kita apa yang kita orang guna sama ada industri tu punya guideline sendiri ataupun CIS punya benchmark tu. Okay, terima kasih. Kita dah pukul 4 ni toh. Mungkin ada apa-apa lagi tak? Siapa-siapa yang audience yang masih ada ni ada apa-apa nak tanya ke? Toh ada nak tinggalkan how they want to contact you, if they want to contact you? Oh, kalau nak contact eh. Dan juga ada boleh boleh di contact tak? Eh, boleh, boleh. Boleh saya tulis kat chat ni ah. Tulis kat chat tu. Bagi nombor eh. Slide tu doktor kira boleh share ke doktor? Share je kan? Saya okey je. Ha, boleh boleh. Tak apa, yang record ni insyaAllah saya record, nanti kita cari macam macam mana tu. Kalau to nak tu share nanti pas dekat saya, nanti saya sertakan sekali dengan record. Ha, okey, saya letak dalam Google Drive ni, dia saya bagi link tu kat chat ke macam ni? Kalau tak tahu nak share kat sini ramai orang dah. Boleh je kalau dia orang tengok dalam record tak ada lah kan, nanti kalau kita share record. Saya nak tulis kat sini boleh ataupun nak share kemudian saya tuliskan je nanti. Video call. Boleh boleh call. Pada yang ada info saya tu, jangan salah guna saya ni kisah yang kena dia leh. Attendance ni ada dan bidah. Ada. Doktor cukup ada. Doktor cukup nak cakap ke? Silakan. Eh tak ada dah. Okey tu. Perkongsian yang menarik Cik Toh. Terima kasih. Doktor cukup menterbeliakkan banyak mata. Jadi hati-hati lah. Mak berkata Dr. Abidah, how secure is your secure? Kadang-kadang teknologi tu makan diri kita balik. Itulah, tu kena beringat lah. Mungkin ada komen daripada Nur Khairani ya. Boleh-boleh, nak ajak lepak minum pun boleh. Kita lepak sembang-sembang, makan-makan. Tengah hari macam betul. Seminggu lagi dah boleh lunch. Malam tu, oi jangan cakap macam tu, kantoi, aduh. Okay, ada siapa tu pun, kalau masih ada lecturer kat dalam ni, kalau ada nak share apa-apa ataupun audience kalau ada nak tanya soalan lagi sebelum kita akhiri session. Okey, so tak adalah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyaklah atas kerjasama semua pihak ya, PGI, Dr. Syukur sendiri dan pensyarah-pensyarah sains komputer, pensyarah SSKM dan juga audience kita, pelajar dan juga klik tau. Tapi nampak Daniel Ashraf pun masuk lah. Hacker ada ni. Hacker, ramai hacker ni. Tak apalah, terima kasih banyak semua dan saya ucapkan terima kasih kepada Tok. Terima kasih dah mari Tok. Kalau boleh jemputlah lagi ya, insyaAllah di masa akan datang kita buat siri dan sebagainya. Mungkin boleh team up dengan ramai lagi hackers kat sana yang sudi nak share knowledge dengan skill ya dengan students kita. Dan bagi pihak ICANN ya, yang ingat industri masyarakat dan alumni, saya mengucapkan terima kasih banyaklah kepada Tor selaku alumni UiTM Templis, walaupun belum konggul lagi ya. Konggul tangguh. Konggul tangguh saya.
anggur tapi kira dah grad lah tu, cuma tak konggu je lagi. Dan juga kepada pelajar-pelajar kita yang sedia ada, saya harap mereka juga mempunyai apa aspirasi seperti Thor lah ya. So sekarang sebagai pelajar dan juga fikir bagaimana nanti untuk menjadi manusia yang berjasa kepada negara. Ya, maknanya jadilah cyber hero. Malaysia perlukan cyber hero seperti anda. Dan kita tahu macam saya sebut tadi, teknologi semakin meningkat, teknologi untuk attack pun semakin meningkat ya. So polis sentiasa di belakang attackers ya. Jadi itulah sebenarnya yang penting. Yang penting kita educate kita punya users ya. Kalau users aware of the threats and vulnerabilities, at least users take their own precautions, so at least tak teruk sangat lah organisation saya rasa. Tapi organisation pun from top must be aware of this, and then jangan lokek lah nak keluarkan bajet lah untuk strengthen security saya rasa, dan juga untuk training for security. Jadi saya rasa itu sajalah yang saya boleh cakap. Saya terima kasih kepada semua yang memberi sokongan kepada webinar ni. Seminar ni, dan insyaAllah kita akan adakan lagi lah di masa-masa yang akan datang. Jadi saya kembali kepada Tok, Kuk Tok ada nak cakap sedikit sebelum kita tutup majlis ni. Sebelum tutup majlis, lepas Tok cakap saya nak apa, kalau Dr. Syukur ada lagi, Dr. Syukur lah. Ya, last say from PDI, Tok cakap dulu. Jadi terima kasih lah semua yang hadir dalam ni. Kita tengok dah live sebab cakap terima kasih pula. Terima kasih semua yang tengok. Jadi insyaAllah doktor kot kalau lepas ni ada lagi. Dalam ni tadi ada je yang yang hacker lah, hacker yang datang untuk access vulnerability UiTM. So nanti kalau next kita boleh kat team up dengan dia untuk tanya dia apa pengalaman dia, apa yang dia dah jumpa kat UiTM ni. Macam itu case UiTM lah. Ramai ni yang hebat-hebat dalam boleh, ni. Ya boleh insyaAllah. Yang tu kita boleh workup. Dr. Syukur, pas tu je Dr. Syukur. Ya, okey. Dr. Abidah. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih pertama sekali pada PIN atas penganjuran webinar online untuk alumni ni. So kita harapkan insyaAllah kita akan adakan lagi program-program berbentuk webinar sebegini pada masa hadapan, insyaAllah dengan di mana kita dapat kembali mengumpulkan balik alumni-alumni kita lah, di mana alumni dapat menyumbang idea dan juga kepakaran yang saya fikir amat berguna lah pada kita semua, sama ada untuk syarah dan juga untuk pelajar sekalian. So untuk Cik Tor terima kasih banyak atas kesudian menerima jemputan kami. So maybe juga jemput. So maybe in the future boleh pakat-pakat dengan kawan-kawan. Boleh balik untuk sumbangkan semula pada UiTM Cengkam Perlis lah. InsyaAllah. Sangat-sangat boleh. Look forward. Yeah. Sebab kita sebenarnya alumni dengan UiTM Cengkam Perlis secara khususnya amat memerlukan lah sumbangan pada alumni untuk kita sama-sama membangunkan bangsa kita lah. Okay. Terutamanya UiTM Cengkam Perlis, insyaAllah. Okay, jadi itu saja saya rasa. Terima kasih juga diucapkan pada semua rakan-rakan mesyuarat dan juga para pelajar yang saya hormati sekalian. Okay, itu saja insyaAllah. Okay. Di saya ni dah tengok ni dah habis. Attendance kira attendance apa lagi ya Dr. Bina? Dah. Yeah, right. Dalam chat tadi. Oh, okay, right. Oh, dah start. Okay, baik. Boleh set alumni. Okay, terima kasih. Okay. Terima kasih, doktor.